Ayo Samihara, bantu gua untuk mengalahkan 3 ninja pedang ini. Yo people in the world, welcome back with me 24 shot. Di video kali ini saya mau bermain game Naruto Ultimate Ninja Storm 4 lagi. Di video sebelumnya saya bermain survival ini yang ability cap survival single match, sudah menyelesaikan beginner survival yang Goddess of the Sword Cup. Dan di video kali ini saya mau melanjutkan yang ini, Swordsman Cup. Jadi lawannya itu ada 3 ya, ada Mifune, Zabuza, sama Sasuke Uchiha. Let's go. Lawan 3 ninja pengguna pedang ya. Jadi kita pakai siapa nih? Sama-sama pengguna pedang lah ya, biar seru. Kita pakai Killer Bee ya. Melawan 3 ninja pedang itu kita hajar habis-habisan lah dengan Samihada kita. Let's go. Pertarungan pertama melawan Mifune. Gila, gas. Wah, di sini tempatnya, Pak. Gelap. Oke. Sip. Ayo Samihara, bantu gua untuk mengalahkan 3 ninja pedang ini. Woohoo. Ayo ngerap dong, Killer Bee. Wah, gak bisa balik anjir. Yang bisa ngilang. Oh, bisa. Gua kira gak bisa. Oke, ini dia ke atas. Wah, itu doang anjir. Jurus lah. Wah, harus deket lagi. Males gua, Pak. Ayo Mifune, tunjukkan tekadmu untuk melawan Chinchuriki Akor 8. Juruslah. Kena. Mantap. Mifune, kita hajar habis-habisan lah. Nice. Ya, secret gak nih? Gak lah ya. Kita kumbu aja. Gak kena anjir kumbunya. Wah, dilempar apaan gua? Kumbu bawah. Sip. Nice. Itulah, kita berhasil mengalahkan Mifune di pertarungan pertama. Yo, itulah menang boy. Lanjut ke pertarungan kedua. Melawan siapa nih? Melawan Zabuza Momochi. Gas lah ya. Wah, Zabuza nih, pedangnya gede banget lagi. Itu pedang kayak apa ya, yang golok yang dibuat dulu mau dicurus gua buat motong daging sapi itu. Gede banget anjir. Ya harus deket, Pak. Sebel, Pak. Sini lo Zabuza, diem doang anjir. Lamun lah ya. Ya keinget aku pasti lo. Keinget apa tuh? Aku kan cowok ya. Oke. Jurus lah ya. Wah, uwi gak kena anjir. Ekornya gak bisa dipanjangin lagi kah milik Killer Bee ini. Sini dong. Mantep Samihara. Kokil lah. Oke, kita serang ketika deket. Kena lo. Nice. Pissing bumper. Secret lah ya. Kan tadi belum lihat ya. Secret. Ya easy anjir Zabuza ini. Kebanyakan diem nih orang. Tuh. Jelas anjir. Diem mundur. Enak, Pak. Wah, jangan awak nih. Sip, kita lihat secret. Itulah. Easy anjir Zabuza. Diem doang dari tadi, Pak. Wah, ini terakhir lawan Sasuke kita, Pak. Jadi mengingatkan yang di anim ya, ketika Killer Bee ditangkap Sasuke. Wah, ini dia episode yang tersembunyi nih. Adegan scene yang tersembunyi. Pertarungan full Killer Bee melawan Sasuke. To win streak final round melawan Sasuke Uchiha. Wah, kalau kita kalah ditangkap kita sama Sasuke ya. Apakah kita bisa ditangkap atau tidak? Kita lihat saja. Ayo Sasuke, tangkap aku Sasuke. Ini pasti good ending ini.
good endingnya yaitu Killer Bee gak jadi ditangkap sama Sasuke. Ayo Sasuke. Wah diserang. Sip, kena lo. Mampus lo. Mana temen lo yang tiga orang itu? Bukan, kebanyakan diem sih anjir musuhnya. Oh mungkin ini terlalu mudah ya. Kan beginner pak. Jadi musuhnya diem doang. Jadi mudah lah ya. Gak ada yang super hard ya untuk mode survival ini. Adanya yang biasa pak. Tuh langsung keluar secret Sasuke ini ya. Ayo Sasuke. Wuhuu. Sambil menari-nari lah ya. Lompat-lompat gak jelas gitu. Wah. Lulululul. Bercanda Sasuke. Bercanda. Lulululul. Dijurus gua. Bercanda lo tadi lo. Take this. Gini-gini tadi ya tangannya anjir. Awak kening lah ya. Berubah jadi HGB. Let's go. Ini dia Kurita. Oh, muter-muter ya. Cing. Jadi angin puting beliung. Mampus lo Sasuke. Tangkap aku Sasuke. Gak bisa kan lo nangkep gua. Apa sih? HGB gak jelas. Biju Dama. Sip. Penutupan dengan Biju Dama. Nice. Yo, akhirnya kita memenangkan pertarungan melawan tiga ninja pedang ya. Yo man, Killer Bee, course clear. Dapat uang lagi kita. Oh ini uangnya lebih tinggi ya, 7.500. Kalau yang sebelumnya itu cuma 5.000. Dan dapat ninja treasure. Jadi yang Master and Student Cup ini saya lanjutkan di next video aja ya. Jadi saya akhiri dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Tekan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. And see you next time, bye bye and peace out.